kebiasaan artis nih. Orang-orang merapi ya, gue pakai sepatu kayak sepatu semua. Ya pedes sama api. Mau pedes dong. Makasih dong bos. Makan di sini, makan di sini. Pemirsa, saya mau makan tahu gejrot sini, lihat. Kayaknya bikin ngeces dulu nih. Sayang, sayang, gimana sih jadi ini? Boleh, boleh, makasih ya. Ini berarti sayang sama sayang. Saya mau coba nih. Coba tahu ini. Dari. Ya, cocokin enaknya di rendem. Itu taunya biasa taunya kayak tahu pong gitu, kayak tahu apa sih Sumedang. Temen yang spesial kayaknya bumbunya nih. Ini tau apa ini? Pucu dia lu. Ini bukan tahu Sumedang katanya. Tahu Ciledug, iya bener-bener Ciledug ini. Pucu ya bang, ntar gua kalah saing nih kayaknya. Beb, ini Beb. Makasih, udah duluan nih saing nih. Iya. Cabenya masya Allah. Siap air minum. Kalau enggak minum pedes. Bang, ini cabe berapa sih, Bang? 15. 15. Ai. Ai, benar. Coba sini dua, ini dua. Masuk lagi. Tapi enak segar, Bang. Mantap. Ini saya coba ya. Tahu gejrot cabe 15. Namanya nih tahu gejrot daerah Kebayoran Baru. Mama. Apa daerah Mama? Kali aja dapat ilmunya kan. Kali
kali aja kalau gue udah gak jadi artis, gue jadi tukang tahu gejot kan bisnis. Nah, cari ini mah. Saya bikin tahu gejot nih. Wih, comot tuh langsung comot. Sampai tiga, ya ini semua mau bikin sendiri terus saya makan sendiri nih. Pak, saya ulukannya unik ya pak. Kemana sih mas? Oh, ditekan. Ditekan biar masuk ke dalam. Berapa tahu nih bang? Seribu ada. Seribu porsi. Nah, punya sendiri jadi nih. Sekarang saya mau makan bikinan saya sendiri. Rasanya nggak beda jauh sama bikinan abangnya. Tadi dicoba sama tangan abangnya juga sih. Cet gitu. Mungkin itu. Mungkin itu yang bikin rasanya enak. Seporsi 8.000. Kalau datang sendiri 8.000. Saya suruh baca. Gimana gini? Jangan kan baca menulis aja gue udah mampu. Bisa Komando Channel. Di sini banyak banget pengunjungnya nih. Saya mau nanya-nanya pengunjungnya nih. Halo. Cantik, apa namanya? Besti. Iya dong, bal tenang. Cepet berarti sana, tenang aja. Ini cabenya berapa tadi? Pesan cabe berapa? 5. Cabenya 5. Nah ini temennya Besti nih. Iya. Duluan ke sini. Iya. Jarang. Karena dapat kantor aja mas. Kantor di sini. Kira-kira kalau seminggu berapa kali makan? Ada seminggu tiap hari Sabtu. Oh, tiap hari Sabtu pasti kesini. Nah, rasanya gimana? Gejrotnya? Enak. Di sini emang terkenal ya gejrotnya ya? Biasanya antri banget. Ya, mau lanjut makan lagi nih. Kita barengan ya. Kita padangan ya, kalau orang video bilang padangan ya. Kok gak nambah sih? Ini tinggal kuahnya aja. Ini berapa cabai? Berarti kita pedes ya? Aku 3. Itu 5 aja udah pedes? Iya, tadi aku 15. Kalian percaya gak aku makan hujan 15? Ya, percaya gak percaya sih. Percaya gak percaya sih. Disini tuh disediainnya ada kebo buat ngilangin pedes, terus ada tempe nih. Kalau lewat Kebayoran Lama nih, jangan lupa nih makan tahu gejotnya si Jack. Harus coba, enak. Walaupun pedesnya kayak apa tahu nih, tapi tuh lagi kagak mau udah, kagak mau diem mulut. Nah pemirsa, tadi saya udah selesai makan tahu gejrot, ternyata nggak kecewa. Terus lihat ada rame-rame, keren apa gitu ya, maling sendal kan tahu gejrot rame banget tapi nggak kelihatan pantatnya. Nah apa tadi rasanya itu gimana tadi pasar itu rasanya? Rasanya tuh pokoknya sampai keringetan pokoknya mah. Ih, super gue ladak banget. Rasanya itu, oh di cabenya 7 ya pokoknya